Wara ini kok hadis kok ya, jadi inna wara ta'ala, dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna wara ta'ala layar do anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Kalau ini buatan sombong ini kita hadis binimat, kalau ini sering mangan be anak lo, be Hasan, be Bikan, kita sehalin tiap mangan ngerti saya ini berbareng kalau saya sering tak jam. Alhamdulillah ya, Hasan ya masih bisa makan ya pak. Suwe-suwe gini terbiasa anak kulo dijiwai. Meskipun kulo cara lahir gak, kulo cara lahir gak, cara lahir gak di mobil di pekerjaan kulo yo kiai. Tapi anak kulo nak mangan kita seneng. Alhamdulillah pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun anda punya uang butuh sehat, butuh tidak setruk, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Anda saya kira tak tugas lagi terbiasa. Jika kalau makan tuh ke peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Biasa itu wong ora bayang udah diwali ngenteni wiridan maca samene poso dalek samene ku kangelan iki ngandel aku tak diwarai dora ngandel wis tuwa nak mangan iso do nganti gegeken piye maksud e kok iso tuwa model opo meneh maksud dadi tiap 10 aku syukuri paham ge idza akalal aqwata fayahmadu akal 10 ando ora nganti sak piring. Jadi inna wohal akla itu masdar marro ya cara maafiyah wa fa'latun limar rotin kajal sah. Jadi sak gerakan itu akala akla jalasa jalsa. Jadi orang Arab nak darani sak lubuan itu jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan. Kalau balik malah hati sih. Inna woha ta'ala layar do anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu aliyah. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiya. Jadi Allah paling ridho nak ono kawulane mangan sak puluhan ridho banget yang Allah seneng banget ya Allah kalau saya sakit maem ngobe sak ceguan ya Allah saat ini buat mangan segane didelok ini ono tempe didelok ono sate didelok ono ayam didelok jadi mikir disin disin ya pangeran itu manggung di ini jadi guru kula yang tak sahur aku orang tahu hak mangan nganggu garpu lah seperti itu pak tangan-tangan kayak pepiting. Tidak guru sun pada contoh kalau apa kepiting kepiting ke kanan oke jadi tak makan tu tangannya segiwa datang isor oke isen supaya kalau apa ya untuk bong jual nganti untuk kita deh aku nak mantan loru isen tak berpegaran jadi perkara ni khawatir kalau apa kalau nunjuk saya di tenan bapak kulo tu gaya modern gaya modern gaya seneng kuyan tapi kalau bareng roh bapak kulo bareng buatan derdek. Ini nanti sepuh, nanti kapun tuh. Tiap hari mesti dedek, kaya gak nyaman kaya. Ini mesti kaya tertekan ya. Nanti kapun tuh, waduh bapak ini seneng kuyan. Kalau saat ini jok tuh, gak paham. Memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa. Mulanya kata Quran nyebut sifat kewalian niku dibareng lo ayat mangan. Paham, mereka mangan itu nak tepak caramu mangan niku ndadek no parek no pengeran. Siji misalnya gue nganggep manusia itu lemah sehingga butuh mangan itu dari wali ini pangeran kau kau ngakoni kau doif gusti melihat ini ini jebule butuh sego manusia kan goblok banget ketika butuh presiden dia kepajar misalnya saya butuh perizinan butuh presiden butuh menteri dia kepajar sakjane manusia luwe ino tibang iku aku rano presiden ujek urip rano menteri ujek urip tapi nak rano beras sampai banyu iku mati berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air sama air. Tapi kalau nabi presiden, toh aku teko buat suambut, buat karpet merah, nak banyu teko, buat tinggal melayu kata. Padahal anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum khawram famayyatikum bima iman. Delok umpama banyu kuntek, kuwi ngombe apa? Presiden tak ana sing ngenteni ya antri. Semisal nabi dicoplok, kekerja rata ruang, sidi-sidi interpelasi, bohong. Tadi saya kepengen itu sake, nasi kepengen jadi banyu. Orang no padahal nyawa kita bergantung. Banyu melani Quran ngiling no kul aro'aitum in asbahama ukum ghawran famayatikum. Kulon bidik ngeten teng anak kulo, teng bojo kulo. Memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo ini tahajud, tahduha. Didik kok carane mangan.
ora rasane dadi ulama kok. Mula nek omongan yo ngene iki, omongan semrawut temen. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jengben almanan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jek saiki mbok pikir, zat sing rezeki niku itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Saiki wong mangan udah kebiasa. Bar glegekane rokokan, dari iku guyon kok kuareger kok malu iso turu mangan. Bar mangan kok turu, dadi mangan go solusi ben iso turu. Bang pangi turu, nara ngopi rasa melek ngopi. Ibu pangeran terus nengdi posisi dia tu nengdi. Oh, terus. Bagi aku kiai. Wow, terus. Iku musibah yang coba leni. Soalnya nak kepengen para pangeran mangan dijiwai tenan. Melani mangan tu, muni Bismillah. Melani poso wak wis ramangan sedih no. Iku kau nyempat nontungo. Napa? Bis, sebuti. Bismillah tu sebuti. Wala rizki ka aftar tu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tetep dibagas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe bangga tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bangga mergo poso. Mbek pangeran nak bangga terus mau pasamber kowe. Lah iya nak bangga mbek poso pangeran oleh melane kowe nak bangga poso poso tresno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wa ala rizkika aftartu. Kulo niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Sebab jika aman, terus kalau iman baik jenengan. Jadi ini luar biasa. Kalau alhamdulillahilladzi atamana wasaqona wa ja'alana minal muslimin ma'al ghuri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat es. Aku wong Islam ramangan ya mati tenan. Lah ini disebut pertama itu atamana wasaqona lagi wa ja'alana. Aku betul, aku di sini janggal. Iya dong, cari Islam lempat paling dur, tapi itu berburu. Dan tapi saya marahin Nabi, ya anut wah, janggal-janggal lah, ya anut wah. Suwe-suwe lu paham deh, jam tua, jam usul lu paham deh. Ya orang saya marahi, ya bakat usul wah, ya no. Jadi kalau kue ku ya Islam apa raro, kok iso, wong bedino mangan kok rada diwali ku aneh. Dicara wong sing parek pangeran kowe ku aneh tenan wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wak nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Niku kula crito ngene iki. Niki penting sangat ge. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat Qiyamul Lail kangelan. Ayo lewat sedekah kangelan. Kau saudara kau sahabat di seiku, sing suge ku minimal lu seperti gahartani, sing duit sak miliar wani saudara korong atau seket juta, rawani kan? Eh, sing marat malah rawani kan yo, malah rawani. Saya kini lewat mangan deh, guys, jalan tengah, guys, lewat toko. Nabi Sulaiman lu suge-suge nabi, orang orang nabi suge kau Nabi Sulaiman. Sewane wakai, dinosaurus wakai, terus macam-macam. Sewane wakai, terus suka-suka nabi pun nabi sendiri. Bujurnya wakai, terus wakai sempurna. Ijek nabi gak gaya, tapi suka bergedu. Nabi menang ayam kan suwargo, macam ni nabi. Suka para nabi kan rawan rokok. Jadi suka bergedu. Nabi ijek cerdas. Umumnya yang bodoh suka orang agak cerdas, tapi memang cerdas. Nabi-nabi si suka beda cerdas dia ini sing melarat di bandit ini cerdas dia itu cerdas itu Nabi Sulaiman ya kok ada, kok Nabi Sulaiman dan itu nanti ngirim satu pasukan wah, pasukan perang ya dulu kan perang terus sampai saya ini perang itu peradaban tertua manusia pertama Qabil Habil itu perang dan saya ingin ada Irak perang, ada ceknya perang biar ada wis mereka turunan baik bang. Peradaban manusia tertua itu perang, Qabil Habil itu perang. Mulane ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang tertua terus beno wis. Lah iku Nabi Sulaiman niku bareng mbekne krungu omongane semut. Jadi semut kuwi ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman.
qalat tamlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jadi semut sing api konvoy langsung ketuani ngumumno, hei para semut jangan lewat jalur ini, nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya, nanti kalian terinjak. Ketika anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh. Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantika toiri ma'utina mingkulis fatabas sama tohikam mingkau liha wakola robbi auzi ini an asyura ni'mataka lati anam ta'alai ya. Ya Allah, kulonu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman, karena dia mendengar langsung interaksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun, mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Niku si Semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah, saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu satu biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndi semut ora kena hukum nyolong. Nek kok ora diarani ra nyolong lha dene dibuk ning ndi. Ora di pabrik gula Pak. Lah tapi diarani nyolong ora mung kalah bener Pak. Jadi repot. Walhasil cara ngendikan sebenarnya ini bukti bahwa teori saya benar. Jadi mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikeki dhuwit wong, meskipun sing ngekeki iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajadidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikeki dhuwit wong sing ngekeki rutin ta. Ya Allah, kok iso dikeki dhuwit pangeran, jadi kita anggap peristiwa besar. Nah gobloknya kita karena udan itu terjadi tiap Desember, seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal yang biasa ini adikan dicabut Tuhan juga akibatnya luar biasa. Paham ya? Terus kan misalnya biasa untuk keluar sekali hantu luar biasa. Makanya setiap itu aku bersyukur, kalau masih itu paham? Ojo kok bebewes rutin terus nganggep nopo? Dan awang tua malah orang rutin uga muga muga elek meneng malah elek elek uang nih tua mak elek elek uang semut itu lagi gawe ukuran nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman nabi, kok kasih nabi melarat itu nabi kok suka ira karu karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes bawa tadi sebiji nopo gula. Inkana nabiyan sakaroni, kalau dia nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak, fawwa malikun minal muluk. Kalau tidak, terima kasih, berarti dia raja. Mereka Sulaiman itu gedokane jaran, gone jaran, wae kobotan apa emas. Mbak melete, borah, roh nabi. Nabi itu saudara ini melete. Tapi pertanyaan ini, iya gedokan jaran kok emas. Tapi niati nabi jadi ngeleceh emas. Tempat turunnya Sulaiman itu gak emas, tapi gak gedokane jaran. Nah, nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ra kontroversi yo ra alim. Akhire semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedure yo angel lan suwan raja. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut. Wong sugih ngono kok wae diai. Sepiji gula. Iki tiap kita kok men ngono ingka nabiyan sakarone. Wa illa fa wa malikun minal mulum. Buareng tekoning Sulaiman, niku Sulaiman rasane suweneng. Fartaki ilaya ke munggah ning awakku. Semut ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai nopo kowe? Semut munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone nopo lidahe Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suweneng ora karo nangis Sulaiman. Jadi Sulaiman jadi miskin nyut ilmu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Semua nang ora karuan. Terus akhirnya sempat yakin yo berarti yo kowe nabi tenan, yo waras tenan kowe nabi tenan. Mergo bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ana bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kowe iso mangan cukup. Yo gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ora sarjana ekonomi lho kok iso nyukupi awake. Yo gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah yo kok iso mangan nganti tuwa ora mati yo gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan.
Jadi wong nak parek pangeran ora tegak ya gawok, ora semut ya gawok. Kulo kadang nak ro kewan sing ra iso mlayu ya gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang klayon kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang klayon malah kecekel. Sing kewan tengah-tengah ning omah. Lan bangen-angen manusa be tikus pinter ya pinter tikus. Tikus rasa geoma, nganggo plafon dah. Rasa diutang nih toko bangunan. Jadi misalnya juga nono pertanyaan, manusia betikus pinter ti. Sing kangelan gawe, ambek sing karek bangun pinter ti. Ya nyor. Lalu wong rasa sombong. Mungkin nak pertanyaan diwalek-walek, yo repot gitu. Ya manusia luwe afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud.